Saudara Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi menyebut orang yang menyerahkan uang 27 miliar rupiah ke kantor pengacara Magdir Ismail berinisial S. Namun motif dan latar belakang S belum diketahui. Kejaksaan Agung masih mendalami asal-usul dan kaitan uang ini dengan perkara yang ditangani Kejagung. Ketuanya tidak tahu siapa yang menyerahkan. Inisialnya S, tapi latar belakangnya dan asal dari mana maksud tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu. Perlu diketahui asal-usul kedudukan uang ini harus kami buat terang. Karena perlakuan dan dampak hukumnya akan berbeda-beda. Sehingga tanpa kejelasan asal-usul kaitan dengan perkara ini, maka uang ini tentu saja akan perlakuannya kami juga harus memperhitungkan dengan tepat. Ya, tidak bisa kami dudukan begitu saja. Ya, sehingga pendalaman-pendalaman masih kami perlukan dalam rangka untuk menentukan status uang tersebut.